mengenal nenek sebagai seorang sosok yang penyayang dan mencintai cucu-cucunya. Tapi bayangkan jika seorang nenek berperilaku sebaliknya, seram, galak, dan juga pemarah. Itulah yang menjadi penyebab banyak sekali karakter game horor, film horor yang menampilkan sosok nenek seram. Di belakang saya ada seorang nenek seram yang sedang terikat tali. Saya dan juga semua teman-teman saya punya waktu 5 menit untuk bersembunyi sebelum tali ini terlepas. Kami semua harus bersembunyi selama 30 menit atau kita semua akan dipukul dengan sapu lidi dan kita akan dikurung di tempat ini selamanya. Aduh, aku takut banget loh sama neneknya, serem banget. Apalagi nanti isi dihukum. Jangan buang-buang waktu, sekarang waktunya lari. Gue serem banget. Aduh, kasih. Lu kemana lu? Di situ saja. Ayo, aku di mana? Ayo, coba lu, kita cek di atas dulu. Coba lu coba sini. Di mana? Shit. Aduh. Kekunci pintunya. Bisa ini beda. Ya, tapi ini serem banget ya. Kita ke kamarnya Yudis aja beda gimana? Oke. Aku ada di situ. Di situ aja. Lu cepet lu. Cepet. Aku lu cepet Luki. Sabar Rod. Luki. Ini serem banget kan. Cepet Luki. Sini, sini. Itu nenek serem banget. Harusnya bulan-bulan puasa gini dia ngasih THR ya. Bukannya ngasih hukuman. Mana serem banget lagi. Guys, aku menemukan gang guys. Cuman emang serem banget sih guys. Sini aja kali ya, coba aku pantau dulu guys. Sebelah udah tanah luar tapi dipagerin guys. Aku kan sembunyi di sini nih. Nih, aku akan diam di sini. Ini adalah episode sembunyi-sembunyian terepik, terseram. Apalagi di tahun 2023. Tapi belum selesai karena kita masih akan buat yang lebih seram lagi nanti. Kalau kalian mau lihat, komen di bawah, like video ini. Cucuku! Ih, nakal kali kalian! Kalau sampai ketangkap, kupukul kalian! Di sini ada bagus, guys. Di sini. Aku mau sembunyi di balik korden ini. Digigitin nyamuk di sini teman-teman. Cucuku tunggu kalian. Di mana kalian? Berani-beraninya sembunyi dari nenek. Aku dengar suara-suara. Kayaknya dia udah mulai nyari deh guys. Si nenek seramnya ini dia bilang, "Cucuku." Sumpah ini serem banget. Cucuku! Mana kalian? Cucuku! Cucuku! Di mana kalian? Main-main sama nenek ya? Cucuku! Guys, neneknya sudah mulai mencari dia. Dia bilang, "Cucuku, cucuku di mana? Aduh, ini aku takut, guys. Tolong." Luki. Apa? Lu, diam. Nanti aku tebak neneknya masuk dari sana, guys. Itu ada pintu utama buat masuk ke ruangan ini. Aduh, jujur aku takut kali aku ini benar-benar ketangkap salah. Enggak ketangkap. Serem kayak gini, sembunyi di tempat kayak gini. Cucuku, awas kalian ketangkap. Cucuku, di mana kalian sembunyi? Mendekat. Hey, keluar. Dia dekat tapi tidak menemukanku. Aku bisa mencium aroma kalian. Jangan macam-macam di rumah nenek. Keluar. Hei, di mana kalian?
gila kamu. Ampun. Masuk. Kemana? Di sana. Di mana? Di ruang itu. Di sana? Iya. Oke. Sudah kubilang jangan macam-macam sama nenek. Yang lain siap terima hukumanmu. Nenek mulai marah nih. Nenek marah, di mana kalian? Aduh, serem banget ya, Farah. Ngamuk-ngamuk deh, guys. Cucuku, di mana kalian? Itu dia. Cucuku, jangan main-main sama nenek. Saya mencium aroma kalian. Keluar! Ampun, Nek! Keluar! Ampun, Nek! Keluar! Ampun. Cepat keluar! Ampun, ya ampun! Keluar! Ampun, Nek! Keluar! Ampun, kamu pergi ke sana! Ampun. Ke ruangan itu! Guys, sumpah! Nenek-nenek tuanya persis di depan pintu kamar yang ku tempat persembunyiannya, guys. Ini persis banget ya. Di depan pintu masuk kamar yang ini, guys. Jangan pikir bisa lolos dari nenek ya. Ini rumah nenek. Jadi nenek tahu tempat ini. Cucuku, mana kalian? Keluar. Cucuku, di mana kalian? Cucuku, macam-macam ya kalian. Keluar. Keluar. Saudara-saudaramu yang lain. Cucuku, di mana kalian? Harapanku cuma satu, guys, supaya neneknya enggak lewat di sini, guys. Kalau neneknya lewat di sini juga pasti aku ketangkep, guys. Ini lorongnya nih lebar, guys. Kalau nenek sampai lewat lorong ini, mampus sudah. Kalau kalian ketangkep, ku kunci kalian selamanya di sini. Cucuku, di mana kalian? Tangkap kalian semua. Itu dia, guys, aku takut di sumpah ini, guys. Keluar! Ampuni saya, nenek. Keluar! Ampuni, maaf, keluar. Nenek, maaf. Keluar! Tidak. Masuk ke ruangan sana. Iya. Keluar. Maafkan saya, nenek. Masuk ke ruangan sana. Saya tidak berani melihat nenek. Aduh, tolong mana ini jalan. Keluar! Maaf, nenek. Keluar! Saya kabur. Keluar! Guys, aku dengar ada yang teriak lagi, guys. Sumpah, guys, itu pasti ketangkep lagi, guys. Gak tahu siapa, tapi aku dengar suara orang ketangkep lagi, guys. Sumpah, serem banget. Cucuku, di mana kalian? Abis kalian kutangkap. Tinggal satu orang lagi, habis kalian semua. Kayak suara Bagas deh itu, guys. Bagas sembunyi di belakangku berarti, guys. Itu suaranya deket banget di belakang dinding ini, guys. Mampus aku, bentar lagi nenek akan kesini, guys. Saya mencium bau-bau cucuku.
cucuku. Dia teriak-teriak lagi guys, dia teriak-teriak lagi cucu gitu. Nah dekat pohon pisang lagi guys, serem banget nih. Sekarang aku akan mencari kalian.